Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita berada di Depo Lokomotif Bandung. Nah, kali ini kita akan kunjungan edukasi. Kita akan melihat-lihat di dalam Depo Lokomotif Bandung ya teman-teman. Kita akan masuk dan memakai APD dulu. Mari kita masuk. Teman, di sana udah ada teman-teman kita yang udah duluan melihat-lihat sarana di Depo Lokomotif Bandung. Ini penampakan di Depo Lokomotif Bandung ya teman-teman. Di mana semua perawatan lokomotif maupun kereta feeder. Semua perawatan di sini, perawatan berkala. Kita lihat gimana prosesnya pengecekan lokomotif sebelum berdinas supaya dia layak jalan sebelum nanti sudah berdinas apa. Teman-teman, seperti inilah giat perawatan harian di Depo Lokomotif. Perawatan di Depo Lokomotif, persiapan dinas maupun usai dinas, kita melihat pengecekannya agar perjalanan kereta api semakin berjalan lancar dan tidak ada kendala. Di sini teman-teman kita juga diedukasi untuk gimana sih caranya perawatan lokomotif. Seperti apa sih dalamnya lokomotif? Seperti apa sih situasi yang ada di Depo Lokomotif? Seperti apa ya? Jadi biar tahu semua gitu loh. Nah, ini kita lagi berkeliling di Depo Lokomotif Bandung, melihat-lihat seperti apa kondisi situasinya. Ini tempat istirahatnya kereta feeder KCJB pada Larang Bandung. Ya, setelah kunjungan di Depo Lokomotif Bandung, kita lagi foto-foto. Jangan lupa like dan subscribe di Angga. Ini kita lihat nih kereta feeder masuk ke Depo Bandung.
sekarang kita berada di gudang bubutan. Kita melihat gimana proses pembubutan roda. Bukan proses sih, ini masih gudangnya. Karena ini ada log jepir yang biasa untuk melangsir-langsir kereta. Nah, di sini, nah di bawah sini nih, mesin bubut untuk roda keretanya. Nanti roda kereta akan dibubut, ya mesinnya berapa, apa minimal standarnya berapa, dia akan dibubut di sini. Ini proses pembubutan sedang berlangsung. Kita bisa melihat proses pembubutan roda agar menjadi layak jalan dengan standar yang sudah ditentukan. Proses bubut roda kereta eksekutif di Depo Lokomotif Bandung. Dikendalikan pakai remote, coy. Teman-teman ini bisa dikendalikan dengan remote. Jepir. Ini alat kendalinya, guys. Ini roda yang sudah dibubut. Roda yang sudah dibubut. Mm-hmm.